Mahkota Tanggung. Coronavirus Disease 2019 yang akrab disebut COVID-19 merupakan virus yang telah menjadi pandemi di seluruh dunia termasuk Indonesia. WHO mencatat 216 negara telah terpapar COVID-19 dengan 12 juta lebih kasus terkonfirmasi. Ratusan ribu jiwa melayang akibat virus ini. Di Indonesia sendiri, korban meninggal akibat COVID-19 telah menyentuh angka 3.600 jiwa. Angka ini akan masih terus bertambah, tergantung dari kedisiplinan masyarakat menjalankan himbauan pemerintah. Melihat jumlah korban jiwa akibat virus ini yang kian bertambah, Polri sebagai bagian dari masyarakat dan juga anggota gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 bergerak cepat dengan membentuk tim pemulasaran yang bertugas untuk memakamkan jenazah korban COVID-19. Tidak terkecuali di Polresta Malangkota Kepolisian Daerah Jawa Timur. Kasus COVID-19 di Jawa Timur makin hari kian bertambah. Jumlah korban jiwa pun melonjak drastis. Kapolresta Malangkota Kombespol Leonardo Simarmata mendukung program Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Fadil Imran untuk membentuk tim relawan pemulasaran jenazah korban COVID-19. Kompol Sutiono bersama 5 orang rekannya yang tergerak hatinya untuk membantu para korban saat itu juga memutuskan untuk bergabung. Waktu itu ada inisiasi dari Bapak Kapolda untuk membentuk relawan yang bisa membantu masalah COVID, kemudian Bapak Kapolresta Malangkota mengumumkan kepada seluruh anggota siapa yang menjadi relawan. Nah, itu waktu ada pertemuan di gedung Sanika, dan kami termasuk yang memberanikan diri, kami ikut Pak, nah, seperti itu. Sempat ada penolakan dari keluarga. Tetapi dengan keyakinan dan atas nama kemanusiaan, Kompol Sutiono bersama rekannya merelakan waktu dan tenaga mengabdikan diri untuk membantu pemakaman korban COVID-19. Awalnya keluarga memang menentang keras. Ingat karena adik anak-anak saya masih kecil, kemudian saya juga, orang tua saya juga sudah sepuh semua. Sempat dilarang, tapi saya beri keyakinan bahwa saya ini adalah memang hanya untuk kemanusiaan, membantu. Kalau bukan kami, siapa lagi? Sejak bertugas sebagai tim relawan pemulasaran jenazah COVID-19, kurang lebih 70 jenazah telah dimakamkan. Tak jarang mereka harus bermalam di pemakaman karena banyaknya jumlah jenazah yang harus dimakamkan. Dalam proses pemakaman jenazah, Kompol Sutiono dan rekan-rekannya seringkali merasa terenyuh karena sulitnya mencari pemuka agama untuk mendoakan jenazah di dalam prosesi pemakaman. Itu terhitung sudah 62, itu yang suspek maupun yang PDP itu ada 62. Tetapi di luar itu ada yang meninggal di rumah, ada yang meninggal di jalan, kemudian ada yang minta bantuan dan lain sebagainya, itu mungkin terhitung total sudah mencapai 70. Memang selama memakamkan jenazah seringkali kita merasa terenyuh sekali. Sangat terenyuh karena pasien yang meninggal karena COVID ini terus terang sampai hari ini saya betul-betul kesulitan pada saat memakamkan. Mencari tokoh agama kadang susah. Kapolresta Malangkota sangat memperhatikan keselamatan dan mensupport tim relawan pemulasaran mulai dari pemberian vitamin, APD yang mendukung, hingga rapid test dan swab. Untuk masalah kesehatan, kami dan tim Bapak Kapolres sangat perhatian, terutama masalah ini vitamin. Kami diberi banyak vitamin, kemudian rapid test
Kemudian APD. Nah, APD ini memang APD-nya kita berbeda dengan APD-APD biasa. Jadi untuk penanganan COVID ini APD yang kita pakai adalah APD yang tidak tembus oleh air. Jadi sudah pakai APD yang tidak tembus, kemudian pakai kacamata Google, kemudian masih pakai ini, masker N95, kemudian masih rangkap lagi, kemudian masih pakai face shield, kadang helm yang ada kacanya. Jadi sangat-sangat betul-betul diperhatikan masalah keselamatan. Pujian dan dukungan terus mengalir dari berbagai pihak, tak terkecuali Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur, Irjen Pol Fadil Imran. Saya atas nama Polri, selaku Kapolda Jawa Timur, mengucapkan terima kasih kepada Pak Sutiono dan kawan-kawan ya. Ini adalah kerja kemanusiaan, kerja yang sesuai dengan falsafah Polri, yang melindungi, melayani, menolong masyarakat. Dalam keadaan susah seperti ini, sangat sulit untuk mencari petugas yang mau memakamkan, yang mulai dari memandikan jenazah, kafani, kemudian mensolatkan, dan kemudian memakamkan. Bahkan pimpinan tertinggi Polri, Jenderal Polisi Idam Aziz, turut memberikan apresiasinya secara langsung melalui video call. Sudah, nanti saya mengucapkan selamat. Nanti dari tim kamu, nanti lapor Kapolres, Kapolres lapor Kapolda ya. Siap, Jenderal. Lapor apa yang diinginkan ya, nanti saya fasilitasi ya. Siap, Jenderal. Salam buat teman yang lain ya. Kami mengucapkan terima kasih dengan penghargaan dan apresiasi atas perhatian yang diberikan oleh pimpinan tertinggi Polri, dalam hal ini Bapak Kapolri yang tadi berkenan langsung berkomunikasi dengan tim relawan, dan alhamdulillah beliau sangat mengapresiasi dan juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh anggota relawan yang melaksanakan tugas. Kompol Sutiono berharap masyarakat lebih sadar tentang bahaya COVID-19 dan terus menjalankan protokol kesehatan. Harapan saya masyarakat itu harus betul-betul mematuhi protokol kesehatan. COVID ini ada, Pak. Setiap hari yang meninggal selalu lebih dari satu. Semua yang kena COVID, apabila umurnya sudah lebih dari 50 tahun, rata-rata susah untuk sembuhkan. Maka masyarakat harus betul-betul mematuhi protokol kesehatan. Pergi kemanapun harus menggunakan masker. Apabila sampai rumah, bepergian jauh harus mandi dulu sebelum bertemu keluarga. Teruslah menjadi teladan dan menginspirasi banyak orang.